Ibu oke, cek kan? Iya, iya. Bukannya pesennya pakai aplikasi? Oh, nggak perlu. Kalau sama saya nggak usah, bisa langsung. Mau kemana? Serius, Bu? Iya, mau kemana? Ke Ruko Harapan, Bu. Oh, iya. Jadi gini, Mbak. Saya tadi tuh ada order dari Pak Bagus. Mm. Terus saya datang ke tempatnya, ya emang agak telat sih. Kenapa telat? Bensin lo habis lagi ya? Cuman sebentar doang kok, Mbak. Saya langsung beli bensin eceran. Paling cuma 7 menit. Ya tetap aja telat dong namanya. Iya, terus saya sampai di tempatnya ternyata orangnya udah nggak ada. Ya terus ada yang kasih tahu saya kalau dia udah dijemput sama driver ojek perempuan. Mbak Prima, kenapa, Dek? Mbak, tadi ada yang lapor. Salah satu driver OKJ katanya ada yang nerima orderan tanpa aplikasi. Itu kali tuh, Mbak, yang ngambil penumpang saya. Di daerah mana? Katanya di daerah Pasar Minggu, Mbak. Ada nomor polisinya juga kok. Nah, lo mau gak ngecek? Harus, Mbak. Ajak si Seno aja sama Mall kalau dia mau. Iya, yeah, iya. Yeah. Mana? Udah keluar modal, kenalan kagak. Ya sabar dong, Pang. Mungkin belum waktunya aja. Tenang aja kan masih ada kesempatan yang lain. Semakin besar kesulitan untuk mengupayakan sesuatu, maka akan semakin besar hasilnya. Duit untuk traktir kita. Enteng banget lah ngomong. Seno! Mulyadi! Lo berdua tolongin gue dong, mau gak? Nangkep OKJek palsu. Weh, siapa nak? Ada deh, pokoknya dia ngambil order, nggak pakai aplikasi. Dan kayaknya dia tuh ngebajak pelanggan gue juga tadi. Hah? Di mana? Daerah Pasar Minggu. Eh, nih, gue tadi, nih nomor polisinya nih. Ada nih gue, bentar. Nih, B berapa tuh? Oh, ini motornya Iqbal nih. Iqbal? Iqbal teman gue, nak. Oh. Katanya suka mangkal di sini nih. Aduh, cari tempat lain aja kali ya. Jangan nih, jangan. Tungguin aja dulu. Kali aja balik lagi ke sini. Oh, kalian mangkal di sini juga. Lah. Bunda. Bunda siapa sih? Bundanya Iqbal. Iqbal mana? Si piring jatuh. Oh iya. Bunda ngapain pakai seragam OKJek? Bunda kangen sama Iqbal. Jadi Bunda pakai jaketnya, pakai helm. Terus tadi ada yang minta anter. Iya, Bunda anterin. Lama-lama ketagihan. Iqbal, Bunda kangen sama kamu. Lain kali kalau kerja jangan jauh-jauh ya. Di deket-deket sini aja biar dekat sama Bunda. Mana sih? Udah sabar, Pang. Bentar lagi juga Ade pasti datang. Eh, ini kalau gagal lagi, lu pada bayar sendiri. Jatuh cinta itu nggak pelit-pelit, harus raktir-raktir. Raktir-raktir mbah lu. Mas Mung, Mas Eno. Hai. Dek, jadi orang jangan sombong dong. Ade nggak sombong kok. Berarti kamu harus jawab salam Opang. Dia tulus loh.
Tadi minta maaf. Opang. Tapi buat adek manggilnya Taufan aja. Soalnya kalau Opang nanti takutnya salah sangka. Namanya Taufan. Panggilannya Tau. Bagus Tau. Udah Tau. Tau lah. Apaan sih bertau-tauan begini? Bagus Tau, ya. Mbak. Ya, Ibu. Mbak, Primanya ada? Ibu tunggu sebentar. Sebentar lagi Mbak Primanya datang. Kalau... Ade ada? Kok Ade? Siapa itu? Oh, Ade call center yang cantik itu kan? Iya, bener. Perlu saya panggilkan? Enggak, jangan. Aku kan mau cari si Mul, kok cari Ade? Kamu tuh gimana sih? Lah, Bodi mana? Aduh, bang, tolong cariin Boni ya nanti. Boni bikin keributan lagi di kantor ini. Tolong. Oh iya, bisa. Boni yang dicari ya, bukan adek ya? Iya, Bun. Adek Boni kan? Ya, nanti Opang cari ya. Ya udah kalau gitu. Adek balik kerja dulu ya. Adek, sebentar. Saya mau bicara nih. Mau bicara apa? Opang. Mas Mul udah ketahuan dia di mana. Kamu nyusul sekarang. Oke, sebentar ya, Bun. Sekarang!